Bulan satu ada ke? Pak, kita nak buang masa. Kita banyak kumpulan. Jadi markah semua untuk proposal, poster berbentangan adalah 40 markah. Hari ini untuk 40 markah. Ya, lambat kita boleh potong markah ni. Kumpulan satu. Okey, dah ada lah. Baik. Tengok mana grup. Okey, dah ada grup. Kumpulan satu sampai kumpulan okey, boleh mulakan. Buka kamera nak tengok sikit muka. Dah, okey boleh start. Silakan, silakan. Boleh mula, boleh mula. Tak dengar. Kau belum mula ni.
Tengah present ke itu dia? Tak dengar ni. Tak dengar ke? Belum mula lagi eh? Dah mula tapi tak dengar suaranya. Oh, dah mula. Wakil, mohon wakil lah kalau ada masalah. Ada masalah. Mic ke boleh wakil, wakil tolong. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang lain boleh dengar ke? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil pada grup satu. Nama saya Muhammad Hazim bin Marozi. Ahli plan saya nak ini sebuah orang. Teruskan. Skrin ni boleh nampak eh, poster ni. Boleh, boleh. Okay, dan saya membentangkan tajuk tentang feminism, kesan feminism dalam agama Islam. Okay, feminism ini dia merupakan ideologi yang memperjuangkan kesamaan gender di mana lelaki dan perempuan diberikan hak yang sama rata dalam semua hal. Maksudnya orang yang memperjuangkan feminisme ni dia nakkan hak yang sama rata antara lelaki dan perempuan dalam semua bentuk, tak kira macam pembagian harta ataupun macam dalam ekonomi ke, dalam kuasa ekonomi macam tu. Okey. Jadi objektif kajian kumpulan kami ialah untuk mengkaji sejarah dan pengaruh gerakan feminisme di Malaysia. Dan itu juga untuk mengenal pasti gerakan feminisme yang ada di Malaysia dan juga untuk mengkaji ideologi feminisme dan perbandingan dengan agama Islam. Kita juga untuk menilai tahap pengetahuan masyarakat tentang gerakan feminisme di Malaysia, iaitu dengan menggunakan Google Form yang telah dibuat dan dikongsi kepada rakan-rakan untuk diorang mengisi tentang feminisme ini. Dan juga untuk mendapati sama ada fahaman feminisme ini memberi ancaman pada akidah dan akhlak umat Islam. Okey, untuk definisi dia secara amnya, himpunan teori sosial, gerakan politik dan falsafah moral yang sebahagian besarnya berkenaan dengan pembebasan perempuan daripada pengetepian oleh kaum lelaki. Dalam istilah yang mudah, feminisme merupakan kepercayaan kepada kesamaan sosial, politik dan ekonomi antara kedua jantina. Macam saya beritahu tadi, diorang ni kan dia meminta kesamaan sosial, politik dan ekonomi antara kedua jantina. Maksudnya macam diorang tak terima bahawa yang lelaki dia boleh
merusai semua benda. Diorang pun maksudnya nak perempuan pun boleh juga untuk merusai politik, ekonomi dan lain-lain benda juga. Jadi mereka tak puas hati dan mereka menubuhkan gerakan feminism ini. Dan feminism ini dikendalikan mendesaikan keyakinan bahawa jantina tidak harus menjadi faktor penentu yang membentuk identiti sosial atau hak-hak sosial, politik dan ekonomi seseorang. Okay, metodologi yang diorang jalankan dalam kajian ini menggunakan dua kaedah, iaitu mengumpulkan maklumat dan data. Dan kaedah yang pertama yang dijalankan adalah melalui hasil bacaan daripada sumber internet. Dalam kaedah ini, kami mengumpulkan maklumat mengenal ideologi feminism daripada artikel dan jurnal yang ada di internet. Hasilnya, kami memperolehi maklumat mengenai sejarah, latar belakang dan maksud ideologi feminism serta kesan ideologi ini terhadap agama Islam. Kaedah kedua, kajian ini adalah mengenai soal selidik Google Form. Kaedah ini dijalankan dengan cara menyiarkan pautan link kepada warga UPM dan orang awam secara atas talian. Dan soal selidik ini, orang awam diajukan soalan mengenai pengetahuan, fahaman dan pandangan mereka terhadap ideologi feminism. Mereka diminta untuk menjawab setiap soalan dengan membeli skala naik dan secara subjektif. Hasil daripada kajian selidik ini, sebanyak 42 respon diterima oleh pihak kami, dan daripada respon ini kami memperoleh data bagi hasil kajian. Okey, seterusnya. Macam yang kita tahu, feminism ni juga mempunyai latar belakang ideologi. Dalam istilah, feminism ialah kepercayaan kepada kesamaan sosial, politik dan ekonomi antara lelaki dan perempuan. Macam itu, kebanyakannya semua yang kita belajar macam latar belakang, maksud, definisi, semua dia menerangkan tentang kepercayaan kepada kesamaan sosial, politik dan ekonomi antara lelaki dan perempuan. Maksudnya, dia orang memang menekankan kesamaan hak macam yang menubuhkan feminism ni ataupun yang pegang dengan feminism ni, diorang betul-betul nakkan kesamarataan hak antara lelaki dan perempuan. Tak kisah dalam apa pun, dalam apa bentuk sekalipun. Macam kalau pada zaman dulu, feminism ni wujud daripada penindasan golongan barat terhadap kaum wanita, di mana mereka memandang rendah kaum wanita dan menganggap bahawa wanita merupakan jemaah syaitan dan anak syaitan bagi menggoda manusia. Dengan pandangan kaum barat dulu membuatkan orang-orang dulu menubuhkan ideologi feminism ini untuk melawan ya apa yang mereka katakan itu. Macam feminism ni dia ditubuhkan pertama kali ada revolusi Perancis pada tahun 1789. Okay, terus kepada hasil. Terus kepada hasil. Okay. Hasil kajian kita mendapati bahawa 80.5% responden mengetahui mengenai asas ideologi feminism. 59.5% daripada mereka bersetuju dengan kenyataan bahawa feminism merupakan ideologi yang mempertahankan hak-hak wanita. Ini diperkukuhkan lagi dengan jawapan mereka apabila diajukan soalan mengenai definisi feminism. Antara jawapan yang diberikan adalah feminism merupakan kepercayaan kepada kesamaan sosial, politik dan ekonomi antara kedua jantina. Akan tetapi, 52.4% daripada responden tidak bersetuju dengan tuntutan ideologi ini. Antara tuntutan yang dibawa oleh feminism adalah menuntut hak sama rata atas harta warisan antara lelaki dan perempuan dan menolak poligami. Dan 71.4% responden tidak setuju dengan tuntutan ini. Selain itu, 60% responden bersetuju bahawa ideologi feminism bertentangan dengan ajaran agama Islam.
69% daripada mereka tidak bersetuju dengan kenyataan bahawa feminisme memperjuangkan hak-hak wanita yang diabaikan oleh Islam. Di mana 83.3% responden menyatakan bahawa Islam adalah agama yang mempertahankan keseluruhan hak wanita. Akan tetapi 54.8% tidak bersetuju bahawa Islam menolak sepenuhnya apa yang dibawa oleh ideologi ini. Maksudnya 54.8% diorang menganggap bahawa Islam tidak menolak sepenuhnya yang apa yang dibawa oleh ideologi ini. Maksudnya ada setengah yang dapat dibawa oleh ideologi ini, diorang merasakan bahawa dia ambil oleh Islam. Sebahagian besar rakyat Malaysia tidak tahu mengenai gerakan feminisme di sekeliling mereka. Ini dibuktikan apabila data menunjukkan 66.7% daripada responden tidak mengetahuinya, akan tetapi majoriti daripada mereka mengetahui implikasi ideologi ini kepada negara. Antara jawapan yang diberi mereka adalah boleh memberi kesan terhadap sosial dan politik negara apabila banyak isu yang dipercayakan oleh golongan feminisme dan seterusnya memberi nama buruk kepada Malaysia. Okay, itu saja pada saya. Ada okey, terima kasih. Teruskan kepada video, tengok video. Okey. Boleh tak? Tak boleh? Boleh? Boleh sekejap. Ada masalah sekejap. Tak apa, kita teruskan kepada dua poster.
Aku pernah dua, nah apa dia? Design poster. Okay, teruskan. Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Okay, jelas. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian dan Dr. Muhammad Farhan. Okay, kumpulan kedua akan membentangkan tentang kesan sekularisme terhadap pendidikan sesebuah negara. Okey, pertama sekali saya akan perkenalkan ahli kumpulan dua. Yang pertama, Nur Aisyah binti Amir Suhaili, Nur Izzatul Fatin binti Astan, saya Fatin Sofia binti Zulkifli, Nur Riana Sazwina binti Nazri, Nur Zainatul Sazwani binti Arifin, Nur Haslinda binti Arsyad dan juga Nur Farah Amira binti Roslin. Okey, pertama kali kami akan menerangkan tentang abstrak. Kajian ini dijalankan di bawah tajuk kesan sekularisme terhadap pendidikan sesebuah negara. Kajian ini mengemukakan dua objektif. Objektif pertama kajian ialah untuk mengetahui kewajaran sekularisme diamalkan di sesebuah negara pada masa kini. Objektif kedua, mengenal pasti tindakan yang perlu dilakukan bagi mengelakkan sekularisme terhadap pendidikan berleluasa. Instrumen kajian yang digunakan ialah soal selidik. Melalui soal selidik, dapatan maklum balas daripada 36 responden di mana 69.4% perempuan dan 30.6% lelaki. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa sekularisme tidak wajar diamalkan pada masa kini. Kajian ini merumuskan sekularisme memberi kesan buruk dalam pendidikan negara. Okey, kita pergi kepada pengenalan iaitu definisi. Negara sekular adalah suatu konsep sekularisme di mana sebuah negara bertujuan menjadi neutral dalam hal agama. Mereka tidak menyokong mana-mana agama atau menentang agama tersebut. Kalau dilihat, perkataan sekular itu sendiri membawa maksud keduniaan. Jadi fahaman sekularisme ini ialah fahaman yang menolak nilai agama dalam kehidupan sosial manusia. Senang kata mereka mementingkan hal-hal dunia dan bercirikan saintifik sahaja. Seperti yang kita tengok, kalau kita boleh bagi contoh di negara luar, kita Perancis, Turki. Kalau di Turki, mereka walaupun rakyatnya majoritinya Islam, tapi mereka tidak mengiktiraf mana-mana agama. Seterusnya, latar belakang. Ideologi sekularisme lahir daripada agama Kristian yang dipisahkan daripada urusan hidup dan menolak hukum Taurat. Penindasan pihak gereja antara faktor yang merancakkan lagi kelahiran ideologi dan pengembangan ideologi sekularisme. Menyebabkan pemberontakan rakyat demi mencipta kemajuan. Ideologi ini turut muncul akibat daripada perbalahan antara barisan pemimpin yang merupakan pro kerajaan dengan para pendiri gereja. Pada zaman gelap Eropah, gereja menguasai pemerintahan dan mereka menghukum sesiapa sahaja yang tidak bersefahaman dengan pihak gereja. Ini menyebabkan rakyat memberontak kerana mereka menginginkan kemajuan. Mereka menginginkan yang cenderung ke teknologi dan mereka berlumba-lumba mengejar kekayaan sehingga mereka lupa dan alpa tentang nilai-nilai agama. Di Malaysia, ideologi sekularisme secara rasminya mula masuk ke Malaysia apabila British memperkenalkan sistem residen, iaitu melaksanakan dasar pemisahan pemerintahan dan pentadbiran negara daripada penguasaan sultan atau raja. Sultan atau raja diberi kuasa khas untuk mengetuai hal-hal keagamaan di istana, manakala residen pula bertanggungjawab mentadbir negeri.
Di sini kita boleh dapat lihat bahawa British sendiri telah menyuntik unsur-unsur fahaman sukarism sebab mereka mempisahkan, okay, Sultan Raja hanya mengetuai hal-hal agama. Manakala residen pula bertanggungjawab mentadbir negeri. Okey, seterusnya iaitu impak umum. Dalam segi pendidikan, bertentangan dengan tujuan utama falsafah pendidikan negara. Seperti yang kita tahu, falsafah pendidikan negara menghususkan empat perkara iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelektual. Apabila menyentuh kepada rohani, fahaman sukarism ini tidak mengiktiraf makna agama, maksudnya neutral. Bila kita tiada nilai-nilai agama dalam rohani itu, kita tak dapat untuk ke arah tujuan utama falsafah pendidikan negara. Dan seterusnya, mewujudkan fahaman penjajah dalam pendidikan. Seperti yang kita tahu, sekularisme ini berasal daripada barat, ideologi barat. Jadi kita tidak menginginkan fahaman penjajah ini dalam pendidikan. Dalam segi masyarakat, melahirkan masyarakat yang hanya mementingkan hal keduniaan sahaja. Kita tidak mahu mementingkan keduniaan sahaja, malah kita hendak keseimbangan dari segi agama dan juga hal-hal keduniaan. Melahirkan suatu kelompok yang memusuhi syariat Islam sendiri. Ini kerana terdapat beberapa hukum yang perlu dipatuhi. Jadi apabila kita sentiasa berada dalam keduniaan, yang kita rasa hukum ini kolot atau sebagainya, dan ini tidak boleh ada dalam individu itu sendiri. Dari segi negara, sektor pekerjaan, kredibiliti pekerja-pekerja di Malaysia semakin terhakis. Dalam segi sektor politik, tunjang sesebuah pimpinan tidak kukuh kerana mereka hanya berasaskan akal fikiran dan tiada sepakat dengan keagamaan. Okey, seterusnya, objektif kajian. Objektif kajian ialah mengetahui kewajaran sekularisme untuk diamalkan di sebuah negara pada masa kini. Kami ingin mengetahui bahawa wajarkah sekularisme ini diamalkan, terutamanya di negara kita iaitu negara Malaysia. Yang kedua, mengenal pasti tindakan yang perlu dilakukan bagi mengelakkan sekularisme terhadap pendidikan berluasa. Kita bukan sahaja tidak mahu fahaman sekularisme ini berada di Malaysia, tetapi kita juga tidak mahu pendidikan ini terpengaruh dengan fahaman sekularisme. Maaf. Metodologi. Kaedah yang digunakan bagi mendapatkan data dalam melaksanakan kajian ini ialah kaedah kuantitatif. Kaedah kuantitatif yang digunakan ialah melalui soal selidik atas talian menggunakan platform Google Form. Google Form ini kami berikan secara rawak kepada sesiapa yang ingin menjawabnya dan kami mendapat sebanyak 36 responden. Hasil kajian. Majoritinya tahu tentang sekularisme ini, okey, dan mereka mengetahui daripada media sosial. Okey, di sini kita dapat tengok berapa besarnya impak media sosial pada masa kini. Tetapi yang merisaukan kami ialah apabila media sosial ini boleh mempengaruhi setiap individu untuk terjerumus kepada fahaman sekularisme ini. Pandangan mengenai sekularisme terhadap pendidikan negara, majoritinya menganggap tidak bagus sekularisme terhadap pendidikan sesebuah negara sebanyak 64.7%. Dan 85.7% mengatakan tidak patut sekularisme diamalkan dalam pendidikan masa kini. Keburukan sekularisme terhadap pendidikan sesebuah negara iaitu mendapat sebanyak 77.1%, iaitu pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Jika remaja ini tidak diterapkan dengan nilai agama, nilai sosial, dan mereka tercenderung untuk melakukan pergaulan bebas. Ciri-ciri sekularisme yang tepat menurut anda iaitu menolak agama dalam kehidupan.
tindakan yang patut diambil bagi mengelakkan sekularisme terhadap pendidikan berleluasa, iaitu ibu bapa wajib menghantar anak-anak mereka untuk ke pusat institusi agama. Kerana dari kecillah kita mendidik mereka supaya agama ini penting dalam kehidupan kita. Cara untuk menangani sekularisme dalam pendidikan sebuah negara, menjadikan agama sebagai panduan. Sebab kita tak nak ada unsur sekularisme di mana kita tak ada agama. Jadi kita kena ada agama sebagai panduan hidup. Okay. Kesimpulannya, sekularisme di dalam pendidikan tidak seharusnya dijalankan di sesebuah negara. Yang kedua, seseorang manusia haruslah mempunyai kepercayaan terhadap Tuhan dan agama masing-masing. Saya percaya setiap orang ada kepercayaan masing-masing, walaupun di Malaysia agama Islam merupakan agama rasmi, tetapi sesiapa bebas untuk menganut agama lain. Yang ketiga, kehidupan manusia dengan kehendak agama hendaklah selaras untuk meningkatkan akhlak, akidah dan juga sosial dalam masyarakat. Jadi kita hendak menyeimbangkan dunia dan juga agama itu sendiri. Okey, sekian, terima kasih. Kalau video dah siap? Dah, ya. Okay. Okay, carry on. Ada suara ke video ni? Tak ada suara? Ada, doktor, ada. Okey, tak ada pun tak apalah. Okey, start. Ayo. Tak dengar, doktor. Tak dengar. Tak apa, kalau tak ada suara pun tak apa. Just play. Tengok, nak tengok. Okay, next. Berapa rata belakang? Duk dan menolak hukum tauri.
Cepat ke cepat kan dia? Nak tengok paparan. Lagi? Lagi? Tak ada lagi? Next, next. Next. Habis. Okay. Terima kasih kepada kumpulan kedua. Okay, slide. Untuk poster. Okey, canggih. Dia itulah nak dia ada graf-graf tu cantik kan, ada graf. Lepas tu dia ada kaitan dengan FPN, FPK kan. Okey, kita tanyalah bagi kumpulan yang kedua. Cuma video tu lah dia kurang kreatif sikit sebab dia just copy balik daripada poster saja. Okey, tapi tak apa. cuba ada baik. Okey, setakat ni saya puas hatilah dengan kumpulan dua ni. Okey, kumpulan tiga pula. Kumpulan tiga. Pulang tiga tak ada? Okey. Jadi terus pada pulang empat, ada pulang empat ada? Ada doktor. Okey, teruskan. Okey. Okay, kalau kumpulan 4 tak bersedia lagi, kumpulan 5 boleh? Kumpulan 6? Mana yang dah ready? Share je slide. Share screen. Kumpulan satu tadi kalau dah video dah boleh nampak boleh share. Tengok video sama. Sorry doktor, boleh start dah. Poster di mana? Kumpulan tiga. Poster kat belakang nanti.
Okey, baik. Nama sejahtera doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Liao Lingxing, mewakili kumpulan 3. Ini membentangkan tajuk kapitalisme dan impaknya terhadap sosial ekonomi dunia. Ini poster yang kami lakukan oleh kumpulan yaitu Tom Johnson yang saya cari Tau Hoi Ling, Om Jin, dan Lo Arita Kajian ini bertujuan mengetahui tahap kefahaman kapitalisme dalam dalam kalangan masyarakat. Sistem kapitalisme merupakan sistem ekonomi dan sosial yang dibina semata-mata untuk mengawal keuntungan maksimum. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan borang selidik, soal selidik kepada 70 orang pelajar. Dapatan kajian menunjukkan hanya 40% pelajar memastikan diri mengetahui maksud kapitalisme dan kebanyakannya daripada buku IMIA. Responden mempunyai kesedaran tinggi terhadap sistem kapitalisme akan mewujudkan jurang kekayaan yang besar antara yang kaya dan miskin. Terdapat beberapa cadangan telah dikemukakan kepada pelajar tertentu agar sistem kapitalisme ini boleh dijalankan dengan betul dan efektif. Pengenalan, definisi. Kapitalisme ini adalah suatu sistem ekonomi dan sosial yang cenderung kepada arah kumpulan kekayaan oleh individu tanpa gangguan kerajaan dan pemetamat keuntungan. Latar belakang kapitalisme. Kapitalisme memula di Eropa pada kurun ke-13 dan menjadi dominan di Barat sejak tamatnya era feudalisme. Fahaman kapitalisme menjadi dominan dan disebarkan ke seluruh dunia melalui aktiviti penerokaan dan penjajahan oleh kuasa-kuasa Barat pada ketika itu. Impak umum kapitalisme. Kapitalisme akan menjadikan kaum buruh diperlakukan dan dieksploitasikan sama seperti seorang hamba. Kaum buruh dikerahkan dan digunakan sepenuh oleh para pemilik modal. Kapitalisme memiskinkan kaum buruh dan menguntungkan kaum yang kaya. Selain itu, kapitalisme menyebabkan seorang mengalami krisis hidup. Golongan bawahan menghadapi kehidupan yang getir dan mencabar. Gaji mereka tidak ditambah, namun harga barang harian meningkat. Kapitalisme juga mengakibatkan ekonomi menjadi lambat. Masyarakat yang tidak memberi sambutan menyebabkan keuntungan jualan akan berkurangan. Akhirnya, kapitalisme bergantung kepada rasisme sebagai salah satu sumber untuk menjanakan keuntungan. Objektif kajian, untuk mengaji tahap kefahaman tentang kapitalisme dalam kalangan masyarakat. Metodologi, reka bentuk kajian. Kajian ini berbentuk kajian tinjauan dilakukan berdasarkan rujukan mengenali perkara yang berkaitan dengan pensampelan, pengukuran dan analisis data. Kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap kefahaman kapitalisme dalam kalangan masyarakat. Instrumen kajian kumpulan 3 yang digunakan ialah melalui kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif iaitu rujukan melalui internet. Kuantitatif melalui borang selidik iaitu Google Form. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan borang soal selidik melalui Google Form kepada 70 orang pelajar Universiti Teknologi Malaysia Johor. Penganalisisan data rujukan internet.
Pengaji juga membaca berbagai sumber seperti blog dan internet untuk mendapatkan maklumat yang berkenaan. Kesannya, bahan tersebut banyak membantu kajian, kaji menyiapkan kajian ini, proses dan mempersembahkan data. Kaedah statistik deskriptif digunakan untuk menganalisasi data yang berbentuk skala. Data skala ini dikira secara manual dengan mengambil kira kekerapan dan peratus. Data yang dikumpul akan dipersembahkan dalam bentuk catapai. Hasil kajian dan perbincangan. Dapatan kajian menunjukkan 70 orang responden yang dipilih, seramai 30 orang kaum Melayu, 20 orang kaum Cina, 12 orang kaum India dan 3 orang kaum lain yang dari University Technology Malaysia Johor. Catapai telah menunjukkan maklumat yang jelas bahawa tiada curangan dalam pemilihan kaum oleh pengaji. Hal ini demikian untuk mengenal pasti kajian yang diperolehi ini adalah bias terhadap satu kaum saja. Berdasarkan catapai, seramai 28 orang responden mengetahui masuk kapitalisme, manakala terdapat 23 orang mungkin mengetahui masuk tersebut. Bagi kategori yang tidak mengetahui pula ialah 19 orang daripada kumpulan tersebut. Berdasarkan catapai, terdapat bilangan orang responden yang besar dalam kategori perkembangan ekonomi terhadap impak kapitalisme terhadap sosial ekonomi, iaitu 30 orang responden. Di samping itu, terdapat 16 orang bersamaan 22.9% daripada semua responden bersetuju bahawa terdapat pendapatan dipengaruhi. Seramai 10 orang berpendapat bahawa kecukupan ekonomi adalah impak daripada kapitalisme, iaitu 14.3% daripada semua responden. Kesimpulannya, pada zaman awal moden, pengenalan sistem kapitalisme telah membawa perkembangan ekonomi dunia dan melahirkan revolusi perindustrian di Eropah. Aktiviti ekonomi ini selaras dengan dasar kapitalisme. Negara-negara yang sedang membangun diberi peluang yang besar untuk menjana usaha ke arah pemodernisasi ekonomi dan politik-politik besar dalam sistem ekonomi kapitalisme. Hal ini kerana kerajaan tidak mencampur tangan dalam mekanisme pasaran bebas yang terlibat individu dan masyarakat. Kebangkitan kapitalisme akan memberi impak yang besar terhadap sosial ekonomi dunia menyelangi abad ke-21. Terdapat beberapa rujukan yang kita gunakan. Sekian, terima kasih. Doktor, saya terus dengan video, boleh tak? Teruskan. Okay. Doktor nak dengar suara tak? Nah, tak apa, tak dengar, tak apa. Okay. Kreativiti. Next. Okay, next.
Okey. Okey, terima kasih kepada kumpulan tiga. Poster, okey, poster baik canggih. Ada punya dia punya statistik semua cukup. Kemudian video pun diterjemahkan secara kreatif, mana tidak saling baliklah dia punya paparan daripada poster tu kan. Overall okey lah. Overall tu baik. Okey. Teruskan kepada kumpulan yang keempat. Terima kasih kepada kumpulan tiga. Ini saya terus pergi Makkah ni. Selesai je kamu bentang, saya terus pergi Makkah per 40. Cuma kumpulan satu je. Kumpulan satu tak selesai lagi sebab tak tengok video lagi. Kumpulan satu, kamu boleh share video. Okay, boleh teruskan kumpulan. Hello. Hello. Selamat sejahtera. Doktor boleh dengar. Boleh dengar. Okay. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Farhan dan juga rakan-rakan. Pada pagi yang mulia ini, saya Agilan Gaulakrishnan daripada kumpulan 4 yang terdiri daripada 8 orang ahli kumpulan termasuk saya, Ahmad Safwan, Haridzwani, Cassandra, Muhammad Nur Azwansyah, Muhammad Zaid Amar, Nurul Afifah dan juga Nurul Atirah akan melakukan pembentangan di hadapan skrin anda semua. Saya mewakili kumpulan saya untuk membentang tentang kesan liberalisme dalam sistem pendidikan negara. Sebelum itu, saya hendak anda semua menuju fokus anda bersama saya pada kajian yang kami telah lakukan. Kami juga turut menjalankan soal selidik melalui Google Form yang telah kami diedarkan oleh ahli kumpulan kami. Sebanyak 70 responden yang kami pilih bagi menjayakan kajian ini. Hasil daripada kajian ini, kami mendapati bahawa 47.2% responden mengetahui liberalisme yang dibawa oleh falsafah barat. Namun begitu, masih terdapat segelintir responden yang masih tidak tahu dan kurang jelas akan liberalisme ini kerana mungkin bagi mereka ianya tidak penting. Seterusnya, saya hendak semua lihat definisi ideologi liberalisme. Apakah itu liberalisme? Liberalisme ini mempunyai pelbagai definisi. Antaranya, melalui Kamus Dewan edisi keempat, ia bermaksud fahaman yang liberal yang mahukan demokrasi dan kebebasan dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, definisi liberalisme dari fahaman falsafah pula adalah terdapat unsur kebebasan, persetujuan pemerintah dan persamaan di hadapan undang-undang ataupun semua orang sama di sisi undang-undang.
Jadi, secara umumnya, liberalisme ini boleh ditakrifkan sebagai kebebasan berfikir untuk setiap individu sama ada dalam bidang politik, ekonomi maupun agama, dan fahaman ini amat mementingkan hak kesamarataan setiap individu. Seterusnya pula, kita akan membincangkan bagaimana fahaman ini boleh terwujud, iaitu tentang sejarah fahaman liberalisme. Ianya bermula sejak zaman Renaissance, yang salah satu zaman daripada tiga zaman, iaitu zaman gelap, zaman Renaissance dan juga zaman Reformation. Tetapi kita hanya memfokuskan tentang zaman Renaissance, di mana adanya gerakan liberalisme yang memperjuangkan kebebasan manusia daripada kongkongan gereja. Selain daripada itu, fahaman ini juga turut berkembang di England ketika revolusi agrarian yang bermaksud berasaskan pertanian dan juga revolusi perindustrian. Di mana Adam Smith telah menerbitkan buku yang bertajuk The Wealth of Nations yang membahaskan keperluan liberalisme dalam bidang ekonomi. Di Perancis pula, fahaman ini berkembang ketika revolusi Perancis dengan adanya semboyan yang berbunyi kebebasan, kesamaan dan persaudaraan. Hasilnya, revolusi yang berkonsepkan bidang politik dan sosial ini dapat menumbangkan pemerintahan monarki, iaitu pemerintahan beraja yang berkuasa mutlak, dan berjaya mendirikan negara liberal yang berkonsepkan konstitusi serta melahirkan dokumen perlembagaan baru Perancis. Akhirnya, fahaman liberalisme ini tersebar ke seluruh benua Eropah sehingga ke serata dunia sehinggalah ke hari ini. Ini yang liberalisme ini lebih dikenali sebagai liberalisme moden. Kemudian kita beransur pula kepada teori yang berkaitan liberalisme. Secara asasnya, liberalisme adalah hasil reaksi tuntutan kebebasan daripada penindasan gereja di zaman gelap barat. Kesannya, liberalisme ini berjaya mempengaruhi sebahagian masyarakat Islam yang berasimilasi dengan barat dan turut berasa kagum dengan modernisasi yang diperkenalkan di barat setelah liberalisme ini berhasil, sehingga munculnya pandangan yang menolak autoriti agama dan menuntut hak kesamarataan gender ataupun gender equality seperti harta pusaka, menjadi imam dan wali perkahwinan. Golongan yang terpengaruh ini kemudiannya berjaya menghasilkan tafsiran semula Islam mengikut kerangka barat yang mengagungkan hak asasi manusia sebagai paksi utama segala tindakan dan keputusan tanpa berpandukan wahyu dan hasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, kebebasan mentafsir Islam dan kejumudan masyarakat Islam dalam mencapai modernisasi yang dipraktikkan oleh barat ini perlu diteliti semula. Keadaan yang sentiasa berubah dan fleksibel ini membolehkan masyarakat seluruh dunia menyesuaikan diri dalam lingkungan masyarakat Islam sejagat dari segala aspek seperti industri, ekonomi maupun sains. Seterusnya pula, baiklah, seterusnya adalah impak fahaman liberalisme ini dalam sistem pendidikan, yang mana ianya lebih tertumpu kepada kesannya kepada seorang pelajar. Yang pertama, fahaman ini akan melahirkan rasa syak wasangka terhadap agama Islam dalam diri pelajar. Ianya kerana seperti yang dinyatakan tadi, bahawa fahaman ini lebih berpaksikan kebebasan akal tanpa batasan dan tidak berlandaskan hadis dan juga wahyu. Selain itu, fahaman ini mendorong ketidakpatuhan pelajar dalam menutup aurat dengan sempurna, khususnya bagi wanita. Hal ini kerana fahaman ini berpendapat seseorang yang menutup aurat dengan sempurna itu dibelenggu Islam itu sendiri. Akhir sekali, liberalisme juga akan menyebabkan wujudnya perasaan suka sesama jantina ataupun dikatakan sebagai homoseksual, kerana adanya tanggapan bahawa seorang yang menolak homoseksual ini berfikiran sempit di dalam fahaman liberalisme ini. Terdapat banyak lagi kesan dan impak negatif lain daripada fahaman liberalisme ini kepada pelajar sekiranya mereka terpengaruh
terpengaruh dengan fahaman ini. Ini secara tidak langsung akan menjejaskan sektor pendidikan sesebuah negara, terutamanya negara yang menjadikan Islam sebagai agama utama mereka. Sebagai rumusan dan penutup, bagi kajian kami, kami mendapati bahawa ideologi fahaman liberal ini amat berbahaya dan memberi kesan negatif berbanding kesan positif kepada akidah masyarakat sesebuah negara. Jadi amat penting untuk pihak-pihak yang bertanggungjawab memainkan peranan penting dalam memastikan penyebaran ideologi yang mengganggu kesejahteraan masyarakat ini. Jadi amat penting untuk mempunyai kefahaman yang jitu tentang akidah bagi menghalang ideologi ini terus berkembang dan turut membawa kebaikan atau manfaat kepada diri kita sendiri. Terima kasih. Doktor, boleh saya teruskan dengan video? Ya, boleh. Tak boleh nampak tak? Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Farhan bin Muhammad Arifin dan rakan-rakan sekalian. Saya, Cassandra May Edward, wakil daripada Kumpulan 4, akan membentangkan hasil kajian kami tentang kesan liberalism dalam pendidikan negara. Sebelum saya membahas dengan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan dahulu ahli-ahli dalam Kumpulan 4. Kumpulan 4 terdiri daripada saya sendiri, Cassandra May, Agilan anak lelaki Gopala Ishan, Muhammad Nur Azwan Syamin, dan Isus Masa. Baiklah, kembali semula kepada topik yang ingin dibincangkan, yaitu liberalism dalam pendidikan negara. Namun begitu, marilah kita mengenali dahulu apa itu sebenarnya liberalism. Liberalism ini boleh ditakrifkan dari berbagai sudut, melalui sudut Kamus Dewan edisi. Dari sudut falsafah pula, liberalism bermaksud terdapat unsur kebebasan, persetujuan pemerintahan, dan persamaan di hadapan undang-undang, bidang politik, ekonomi, maupun agama. Dan ideologi ini amat memenuhikan hak kesamarataan setiap individu tanpa mengira jantina. Serta yang pertama ini, kita dapati bahwa majority yang mengambil bahagian dalam soal selidik kesan liberalism dalam sistem pendidikan negara ini terdiri daripada 60.3% perempuan, yaitu seramai 4.8% manakala 39.7% ialah lelaki, yaitu seramai 29 orang. Bagi graf umur pula, rata-rata responden berumur 19 sehingga 21 tahun, seorang berumur 18 tahun, dan selebihnya. Dapat kita konklusikan dari kedua graf ini bahwa soal selidik ini agak tertumpu kepada responden wanita yang berumur sekitar 19 hingga 21 tahun. Seterusnya, kita teruskan dengan respon-respon dari responden berkaitan soalan berkisarkan kesan liberalism dalam pertama menunjukkan ramai yang bersetuju bahwa liberalism akan berkesan ini akan bergantung kepada mentaliti yang telah diterapkan oleh pendidikan awal mereka semasa masih kecil. Jika elok pendidikannya, maka kukuhlah mentaliti dan pribadi mereka. Yang menunjukkan ramai yang bersetuju bahwa liberalism mempengaruhi fahaman ajaran awang dan media sosial. Bagi mereka yang mengatakan tidak, pastinya mereka ini mungkin orang mengambil tahu berkenaan isu
yang tidak pasti akan kondisi mereka apabila liberalism diaplikasikan dalam pendidikan agak tinggi. Walau bagaimanapun, kesedaran pelajar berkenaan implikasi yang untuk graf terakhir, ramai yang bersetuju dan ramai juga yang tidak pasti. Graf ini agak tidak tepat karena tidak sepenuhnya kes homoseksual yang berlaku disebabkan liberalism. Secara ringkasnya, ideologi atau pemahaman liberal ini amat berbahaya jika tidak ditafsirkan dengan betul. Oleh itu, pihak-pihak yang bertanggung jawab masyarakat ini. Jadi amat penting untuk mempunyai kefahaman yang jitu tentang akidah yang perlu diterapkan pada diri anak bangsa sebagai benteng ideologi ini dari terus menular dan terus menjejaskan diri mereka. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada kumpulan ini. Kumpulan keempat kan? Panggilan. Ya, Doktor. Baik. Okay, poster Chandira, video pun ada kreativiti. Okay, kita lah dengan kumpulan yang keempat. Okay, seterusnya kepada kumpulan yang kelima. Okay, terima kasih kepada kumpulan keempat. Kumpulan kelima ataupun kumpulan keenam. Mana-mana satulah yang terdahulu. Kumpulan satu pun boleh untuk tengok video pula. Kecik tu dia ni. Okey, baik. Mana jelas sikit. Kau ni video pukul satu kan? Ya, Doktor. Mula dia awal balik. Dari awal, dari awal. Itu je. Betul. Okey, terima kasih. Kemudian kita pergi pada kumpulan 5 atau kumpulan 6. Kumpulan 5, tak ada. Enam tadi. Ada tak bulan lima ni? Doktor, kumpulan lima ada masalah sikit.
Boleh tak kumpulan 6 dulu? Boleh. Tak kisah. Terima kasih, Doktor. Kumpulan 6 boleh. Kalau dah ready, boleh masuk. Boleh dengar tak? Hello. Okey, boleh nampak. Doktor dengar tak? Dengar. Okey. Assalamualaikum dan salam selamat sejahtera kepada rakan-rakan. Hari ini saya dari kumpulan 6, Farzana Afira binti Muhammad Asih. Sama rakan-rakan saya, Nur Sakina binti Hamidun, Amira Atika binti Mastura, Nuri Nafisa binti Zaini, Nazira Amira, Aina Najwa, Atika binti Azhar dan Nur Fatihah binti Mimat Syukri akan bentangkan tentang tajuk Sosialisme dalam Masyarakat Islam. Pengenalan. Sosialisme ia sebuah pemikiran yang mendukung idea sama rata dan memerangi monopoli khusus. Perkataan sosialisme digunakan untuk melabel para-para pengikut Robert Owen di Britain, Charles Fourier di Perth yang menyuarakan equality sosial tenaga buruh. Konsep definisi sosialisme. Sosialisme atau fahaman sosialis dalam istilah Arab disebut istirakiyah, sebuah pemikiran yang mendukung idea sama rata dan memerangi monopoli khusus. Matlamatnya adalah untuk menjamin keselamatan politik, menghilangkan perasaan tidak selamat di kalangan kelas buruh dan melemahkan gerakan sosial yang baru muncul ketika itu. Secara ringkasnya, sosialisme satu kefahaman macam satu perkara halus yang dikerjakan bersama, hasilnya pun harus dinikmati bersama. Dengan cara itu, tidak akan ada pihak yang berlebihan atau pihak yang berkurangan. Kami juga metodologi kajian yang dijalankan melalui dua cara, iaitu daripada sumber Google Form dan sumber internet. Hasil dapatan daripada kajian Google Form, hasil kajian yang diperolehi para pelajar semua sama ada dalam kalangan lelaki atau perempuan mengetahui sosialisme dalam masyarakat Islam wujud di Malaysia daripada 88 responden. Buktinya, mereka mengetahui definisi, pengasas, keburukan dan kebaikan sosialisme dan menyokong sekiranya sosialisme dijalankan di Malaysia kerana masyarakat menghormati antara satu sama lain, seterusnya memudahkan negara untuk maju dengan ekonomi yang membangun seperti negara lain. Contoh sosialisme boleh dilihat dalam perniagaan, sosiopolitik dan sekolah vernacular. Maka media sosial sangat memainkan peranan dalam pendedahan awal kepada generasi muda tentang sosialisme. Objektif kajian daripada sosialisme adalah untuk mengenal pasti kesan sosialisme dalam kalangan masyarakat. Pada zaman moden, kerakusan golongan aristokrat dalam menguruskan sumber ekonomi menimbulkan protes tokoh-tokoh kapitalisme. Reaksi inilah yang disebut sebagai anti-kapitalisme atau sosialisme. Ideologi sosialisme ini terbentuk agar segala bentuk hak milik diatur bersama, dikerjakan bersama.
dan hasilnya juga dinikmati supaya produksi tidak hanya diselenggara oleh golongan kapitalis yang menguasai segala sumber ekonomi negara. Sosialisme amat bertentangan dengan sifat individualisme yang mementingkan diri semata-mata. Daripada rumusan hasil kajian yang diperolehi para pelajar sama ada doktor, boleh kita teruskan dengan video? Dah habis dah? Dah. Boleh teruskan. Antara objektif yang akan dibincangkan di bawah adalah yang pertama, memperjuangkan keadilan dan menerangi kemiskinan dalam masyarakat. Kena share dulu video tu. Menerangkan sistem. Tak nampak video. Tak nampak video? Okey. Apa poster ni? Sekejap. Nampak video tak? Nampak. Antara objektif yang akan dibincangkan di bawah adalah yang pertama, memperjuangkan keadilan dan menerangi kemiskinan dalam masyarakat. Yang kedua, menerangkan sistem ekonomi, sosialisme dan yang terakhir, implikasi. Sosial, which is dari serendah dalam menjadi polisi sosial.
Marxisme kemudian telah memilihnya setelah akhirnya dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels bangsa Marxisme. Hasil pemikiran kedua tokoh itu dituangkan ke dalam buku yang berjudul Das Kapital. Ajaran Karl Marx kemudian terkenal dengan nama Marxisme atau Sosialisme yang bersifat ilmu pengetahuan. Cara metodologinya, menurut kajian yang telah kami kaji, sosialisme telah mewujudkan sistem organisasi sosial di mana hartanah dan kaedah pengeluaran dipegang secara bersama. Selain itu, melahirkan ajaran mengenai kerjasama yang harmoni terutama masyarakat tanpa kelas untuk menentang ketidakadilan, penindasan dan serta dan menghapuskan antara kelebihan-kelebihan sosioekonomi dan lain-lain. Yang pertama, saya dapat menerangkan bahawa jika individu ataupun masyarakat itu bersifat sosialis berkomitmen, ini akan memberi kesan yang positif terhadap ekonomi dan pengeluaran untuk menghapuskan segala bentuk eksploitasi daripada orang luar atau orang asing. Masyarakat yang mengamalkan prinsip ekologi yang terbaik akan memberi kesan yang positif juga seperti menghentikan amalan menjejaskan alam sekitar, memulihkan ekosistem yang rosak dan mendirikan semula proses pengeluaran masyarakat berasal konsumen menjadi tidak berlaku. Di dalam ideologi ekonomi sosialisme, konsumen tidak dapat menikmati hal-hal konsumen seperti yang terdapat di dalam ideologi kapitalisme. Kebutuhan dasar dari rakyat dengan ideologi sosialisme memang dipenuhi. Namun, pemenuhannya sendiri tidak terlepas dari mengenakan kebebasan berpolitik dan berekonomi. Sebagai usaha masyarakat di mana masyarakat itu tidak berusaha selamatkan, menjaturkan kehidupan manusia serta dapat berkumpul bersama-sama. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan yang keenam. Dan sekarang kumpulan terakhir, kumpulan yang kelima. Pantas, kumpulan kelima. Ada kumpulan tujuh, tak ada kan? Lima je kumpulan kan? Dia enam, kumpulan kan? Sekarang kumpulan kelima. Ada tak? Kumpulan kelima satu. Kumpulan kelima dua. Bisa datang. Okey. Okay, kalau dah siap, terus bentang poster. Terus share bentang. Dia bagi kalau ada kawan-kawan yang internet dia okey tu, tolong present, tolong share poster tu, nanti kawan-kawan present dia. Takut yang present dia ada masalah internet ataupun tak boleh share screen. Kadang-kadang internet okey tapi tiba-tiba masa dia buat hal juga. Dan tadi pukul 8 okey, masa pukul 9 dia dah slow lah. Kadang-kadang macam tu. Orang Malaysia orang yang cakap boleh juga. Okay, teruskan. Okay, boleh dengar tak? Jelas. Jelas eh? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 5. Okay, sebelum tu saya kenalkan dulu ahli kumpulan saya. Yang pertama, Nurul Jana binti Hamdan.
Nuruliana binti Musa, Nur Akila Razali dan saya Nur Farah Syafiqah binti Ahmad Safar Bahri. Seterusnya Nabiha binti Muhammad Zamiruddin, Fatin Farhana binti Madhan, Nurul Nashra binti Saha dan Ros Syazwani binti Ramli. Okey, seterusnya kami akan present poster kami. Okey, untuk ukuran kami, kami buat tajuk bertajuk liberalism. Apa kesan pemikiran liberalism terhadap masyarakat? Okey, untuk pengenalan bagi grup kami. Untuk definisi liberalism, liberalism merupakan sesuatu yang bebas dan terbuka. Secara mudah untuk memahami konsep ini, aliran ini bersikap condong dengan kebebasan dan pemerintahan yang dikatakan demokratik. Semestinya ada perubahan daripada segi ideologi yang sepatutnya waras tapi mungkin ada sikit pencanggahan lah. Okey, untuk latar belakang bagi pengenalan bagi tajuk ini, bermula di akhir kurun ke-18, liberalism menjadi antara satu ideologi terpenting hampir di semua negara maju. So, liberalism ni dah wujud daripada zaman dulu lagi, daripada zaman abad ke-11, abad belas hingga ke akhir kurun ke-18 lah. Dan bagi kesan liberalism ni, liberalism sekarang semakin bertambah dan dia menjadi antara ideologi yang terpenting untuk semua negara yang maju. Aliran pemikiran ini telah memberi kesan daripada pelbagai sudut. Pemikiran liberal bukan sahaja berfokus kepada ekonomi tetapi menyerang seluruh peradaban dan tamadun bangsa. Okey, itu sahaja pengenalan daripada kami. Seterusnya kami akan pergi kepada objektif kajian. Objektif bagi kajian kami buat adalah untuk memahami dengan lebih mendalam tentang apakah yang ditarifkan dengan liberalism dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, bagi mengenal pasti faktor dan kesan dari segi kebaikan serta keburukan liberalism dalam masyarakat yang mampu mempengaruhi kehidupan pelajar dan generasi kini. Seterusnya, kami juga mengkaji latar belakang kemunculan fahaman liberalism. Seterusnya, kami mencari penyelesaian bagi mengatasi masalah atau salah faham yang disebabkan oleh fahaman liberalism. Mencari penyelesaian bagi mengatasi masalah atau salah faham liberalism. Okay. Lepas tu, kami juga ada buat beberapa tinjauan oleh responden menggunakan kaedah soal kaji selidik. Seterusnya, mempelajari konsep liberalism yang pelbagai aliran di mana mempunyai dasar dan pandangan yang berbeza. Okay, berdasarkan daripada objektif kajian yang telah kami lakukan ni, kami telah membuat satu kajian yang berbentuk Google Form lah. So, sebelah tu kami lampirkan hasil kajian daripada apa yang kami dapat daripada Google Form tu. Okay, boleh zoom hasil kajian. Okey, untuk hasil kajian kami yang pertama, kami bertanya dulu kepada responden tu adakah mereka tahu bahawa apakah itu liberalism, apakah itu yang dimaksudkan liberalism melalui pandangan mereka. Jadi berdasarkan daripada hasil kajian kami, kami mendapati bahawa majoriti antara masyarakat kini, antara responden kami mengetahui apakah itu liberalism. So pada kami, liberalism ini adalah bukan sesuatu yang asing lah bagi kita. Seterusnya, kami juga bertanya apakah faktor penyebaran bagi liberalism. Dan kita boleh lihat daripada sini berdasarkan graf, sangat setuju dan setuju bahawa media massa adalah antara faktor penyebaran bagi liberalism ini. Seterusnya, NGO pertahankan hak kebebasan individu juga adalah antara faktor yang disetujui oleh para responden kami lah. Okay, seterusnya kami juga ada melampirkan juga soalan yang berkaitan dengan apakah kesan bagi liberalism ini pada sesetengah individu dan juga masyarakat kini. Dan kami mendapati bahawa kebanyakan mereka juga amat bersetuju bahawa liberalism ini akan melahirkan individu yang keras kepala dan juga akan melahirkan individu yang mempunyai pemikiran ataupun kefahaman perkara yang bercanggahan dengan fahaman politik ini.
Dan yang akhir sekali daripada apa yang kami dapat daripada hasil kajian kami, kami menyatakan juga apakah langkah pencegahan yang sesuai dilakukan oleh kerajaan dan juga masyarakat seperti kita untuk membanteras daripada isu ini berleluasa. So antara langkah yang kami cadangkan adalah pertama untuk kerajaan untuk mengkaji semula silibus pelajaran, dan bagi ibu bapa pula mereka boleh mengawasi penggunaan media sosial oleh anak-anak mereka supaya mereka tidak lagi mempunyai salah faham mengenai isu ini. Dan kita boleh lihat berdasarkan hasil kajian, kebanyakan mereka adalah sangat setuju dan juga setuju bahawa itu adalah langkah yang terbaik untuk membendung daripada isu ini berleluasa. Okey, seterusnya kami akan pergi kepada metodologi. Okey, di sini kami lampirkan juga, maksudnya kami akan tunjukkan apakah reka bentuk kajian yang kami lakukan, apakah instrumen kajian dan juga sampel kajian daripada apa yang kami buat untuk kesan masyarakat ini. Dan reka bentuk kajian yang kami sediakan melalui kaedah kuantitatif telah dijalankan secara atas talian dengan penyebaran Google Form untuk diisi oleh responden. Okey, berdasarkan reka bentuk kajian ini, itulah hasil kajian kami telah dapati melalui reka bentuk kajian ini. Dan seterusnya, instrumen kajian, kaedah kuantitatif telah dijalankan secara atas talian dengan penyebaran Google Form untuk diisi oleh responden. Dan sampel kajian, satu set Google Form yang terbahagi kepada 4 bahagian telah diedarkan. Bahagian A berkaitan dengan demografi responden dan tahap pengetahuan responden terhadap kajian kes. Set skala telah digunakan di bahagian B, C dan D untuk mengetahui kadar peratusan persetujuan responden terhadap beberapa faktor, kesan dan juga kaedah mengatasi kes yang dijalankan. Okay, itu berdasarkan apa yang kajian dan juga cara-cara kami menghasilkan kajian tersebut. Seterusnya kami akan pergi kepada kesimpulan akhir bagi kajian ini. Berdasarkan kajian yang dijalankan, mendapati bahawa ideologi liberalisme memberi impak yang besar terhadap masyarakat di Malaysia. Meskipun ideologi liberalisme ini telah bertapak berkurang lama, namun ia menjadi asbab mengapa masyarakat pada masa kini dapat menolak segala halangan dalam menyuarakan pendapat mereka serta melakukan sesuatu yang dirasakan benar. Namun begitu, golongan yang menyokong ideologi liberalisme ini perlulah dipantau terutama dalam aspek keagamaan itu sendiri. Jadi apa yang kesimpulan kami boleh dapat berdasarkan daripada hasil kajian kami ini, liberalisme ini ada baik dan juga ada buruknya, tapi tengok kepada mereka sendiri cara untuk menggunakan ideologi inilah. Tapi buat masa ni ideologi ni masih berkembang tapi masih lagi dapat dibendung. Okay, itu saja untuk pembentangan poster kami. Kami akan teruskan kepada video. Doktor dengan suara tak? Tak. Tak apa, tak dengar, tak apa, nak tengok kreativiti je. Teruskan. Sekejap. Buka je video tadi, okey dah. Yeah, next.
Next. Okey, terima kasih kepada kumpulan 1. Tiga dan empat, lima dan enam. Okey, markah saya dah bagi semua dah. Bagi grup UHIS section 30. Okey, rumusannya. Bagi rumusan sikit lah. Okey, rumusannya berkenaan dengan okay, berkenaan dengan kumpulan yang pertama tadi, poster tu perlu masukkan graf-graf, okay, bagi kita nampak apa findingnya selain daripada kamu terus type dalam dalam ayat. Dan video tu perlu dikemas, dikemas lagi lah, okay. Jadi kalau ada puas hati boleh hantar tu dalam e-learning, poster tu dan juga video. Cuma saya bagi komen secara rawak lah untuk kamu lakukan penambahbaikan ataupun nak hantar seperti mana ada lah. Okey, yang kemudian kumpulan 2, okey, poster dah canggih dah. Okey, namun video tu kurang kurang kreatif sikit lah. Dia tak ada hubungan sebenarnya. Nanti saya komen apa yang perlu ada dalam video, apa yang kamu semua lacking sebenarnya. Okey, kemudian kumpulan yang ketiga, overall okey. Video pun okey, lebih kreatif daripada kumpulan lain. Kemudian kumpulan 4 pun begitu juga. Antara yang terbaik juga. Kemudian kumpulan yang kelima, poster okey, cuma video tu dia tak nampak lagi dia punya selain daripada huraian semata-mata. Kemudian kumpulan yang tujuh, kumpulan yang keenam, poster okey, video juga macam kumpulan lima jugalah. Dia tak nampak dia punya aktiviti untuk menyampaikan idea tu yang kamu ulah balik dalam bentuk video. Okey, apa yang penting sini, yang pertama saya tentuh bab rujukan. Okey, bab rujukan Wikipedia adalah sangat-sangat tidak digalakkan. Okay, kalau ada Wikipedia tu buang. Kan Wikipedia ni kalau dalam penulisan ilmiah dia satu benda yang diharamkan. Sebab Wikipedia ni kita boleh ubah, kita boleh ulas, kita boleh tambah. Kan. Rujukan tu memang sangat-sangat tidak berautoriti. Kemudian ada banyak tadi tulis rujukan kualitatif dari segi internet. Internet ni merupakan rujukan yang paling low lah. Kita takkan pakai rujukan internet. Okay, kamu nak mahu tak mahu kena cari artikel. Okay, blog pun tak nak. Kena cari artikel jurnal. Yang terbaik adalah 5 tahun ke hadapan, 5 tahun ke belakang. Macam kita 2021, okay, 5 tahun ke belakang. Yang paling cantik lah. Sampai 2016. Kemudian blog tak mahu, lokal internet pun kalau boleh buang supaya nampak lebih. Ya, kamu pelajar universiti kan, kalau nak buat master PhD pun kita tak pakai rujukan internet.
Wikipedia pun kita tak pakai. Kita sebelum-belumnya kita akan cari buku ataupun artikel jurnal yang terbaik. Kemudian tu yang saya nak tengok dalam video adalah hipotesis. Bila kita buat kajian kuantitatif ataupun kajian numbering, okay, kajian berasaskan survey, kita mesti ada hipotesis. Kita mesti ada hipotesis. Apa hipotesis kamu sebelum kamu lakukan kajian ni? Berdasarkan kamu punya pembacaan, apa hipotesis yang kamu nak buat? Adakah masyarakat tu menerima liberalism ataupun tidak? Jadi kemudian lepas kamu dapat finding tu, kamu boleh relate balik dengan hipotesis. Adakah finding kamu tu menjawab kepada hipotesis? Itu yang sepatutnya ada dalam video. Bukan semata-mata copy daripada daripada poster saja. Kemudian satu lagi adalah sokongan daripada sokongan bagi data. Kan kamu dapat dia punya graf tu kan? Kamu dapat graf tu, semua tu survey orang. Tapi apakah ada sokongan bagi kamu punya dapatan tu? Bagi dalam kajian kuantitatif, setiap dapatan yang kamu dapat tu mesti ada sokongan. Kenapa benda tu jadi? Kamu boleh jawab. Kamu dapat finding tu, ramai tak setuju. Jadi kamu kena sokong balik data kamu tu, kenapa ramai setuju ataupun ramai tak setuju. Apa buktinya? Itu kamu kena sokong balik kamu punya data tu. Kemudian golongan mana yang banyak setuju? Adakah lelaki, adakah perempuan? Umurnya tara mana? Itu kita boleh relate balik demografi responden tu dengan jawapan yang diberikan. Bukan kita nampak, oh macam ni rupanya finding kamu. Mula kamu nyatakan graf tu berapa? Okay, dah nyatakan graf, bawa pula dia punya demografi tu, berapa orang lelaki, berapa orang perempuan yang setuju dengan graf kamu, dengan soalan yang kamu bagi tu ataupun tak setuju. Okay, misalnya bila tanya siapa yang suka barang kemas, okay, majoriti jawab, majoriti perempuan jawab tinggi, lelaki rendah. Okay, itu kita relate dengan demografi kita tu. Oh, kita nampak yang mana satu yang lebih cenderung untuk jawab ya, yang satu yang cenderung untuk jawab tidak. Kemudian kita bagi pula rujukan di bawah berdasarkan kajian Muhammad pada tahun 2016. Perempuan lebih menyukai emas daripada lelaki. Itu kita punya cara buat huraian kuantitatif ataupun survey. Okey, maknanya ada hipotesis yang pertama. Yang kedua, ada sokongan bagi setiap data. Saya pasti bab-bab pemikiran ni banyak sokongan. Okey. Jadi kalau masyarakat tak faham, contoh kamu tanya masyarakat faham tak tentang liberalism? Lepas tu majoriti jawab tak faham. Jadi kamu kena carilah kajian-kajian yang menyatakan masyarakat sangat-sangat tidak faham tentang ideologi liberalism contohnya. Lepas tu kamu letakkan dia punya rujukan. Macam tu lah contoh huraian bagi kuantitatif. Okey, itu saja komen saya untuk semua kumpulan. Walau bagaimanapun, overall okeylah. Saya boleh bagilah, saya perhatilah dengan overall. Kamu pun masih di tahun yang pertama kan? Tahun pertama ke semua? Tahun pertama, saya bagi dia. Okey, buat tahun pertama kita boleh bagi pengecualian sikit lah. Okey, kamu baru nak belajar, nak baru nak faham dan kemudian tersekat dengan COVID pula kan? Okay, itu saya bagi gambaran awal lah. Nanti apa-apa kalau dalam kajian kuantitatif macam itulah kita apply. Kita ada bagi, kita cari data dan kita relatekan dengan demografi responden, apa kerja dia, apa dia punya latar belakang pendidikan, berapa umur dia. Kita kena relate balik dengan finding tu, kemudian kita cari data sokongan bagi setiap finding. Itu yang kamu lacking. Dan rujukan-rujukan tu perlu cari rujukan yang berautoriti, first ataupun primer. Jangan cari yang sekunder ataupun yang tertiu ataupun internet. Melainkan memang tak ada rujukan lain selain daripada itu, memang orang tak pernah kaji selain daripada kamu yang kaji.
Okey, kumpulan tujuh tak ada kan? Jadi kita selesai untuk kumpulan, untuk semua kumpulan. Tahniah saya ucapkan. Kita punya tamat lah. Kita punya kelas UIS bagi bagi semester ni. Dan minggu depan kita okey boleh mengikut minggu depan tak ada kelas lah. Okey. Dah habislah untuk semester ni. Alhamdulillah. Setelah kita dah habis satu, bab satu sampai lah bab lapan dengan menggunakan pembalik kaedah lah, YouTube, rakaman, quiz, jamboard, apa lagi, Kahoot dan sebagainya. Saya cuba buat yang terbaik. Jadi, kalau ada kelemahan apa semua tu, saya minta minta maaf lah untuk untuk bagi pihak diri saya. Segala kelemahan berasal dari diri saya dan segala kebaikan berasal daripada Tuhan Subhanahu Taala. Dan kita boleh bersuara pada kelas hari ini. Dan kalau rezeki kita jumpa lagi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih doktor. Okay, terima kasih. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.